السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، طلابي وأبنائي رحمني ورحمكم الله، الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء، وإن شاء الله سنشرح لكم منهاج الفرقة الناجية الخامس الذي ذكره المؤلف الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله تعالى. قال في هذا أو في هذه النقطة: الفرقة الناجية يحيون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادتهم وسلوكهم وحياتهم. Para santri yang dimuliakan Allah, di sini Syekh mengatakan al-firqatun najiyah, ahlu sunnah wal jamaah, mereka yuhyuna, mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim, pada ibadah-ibadah yang mereka lakukan, wasulukihim, pada jalan hidup dan akhlak yang mereka tempuh, wahayatihim, dan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka mengisi waktu-waktu mereka di dalam kehidupan mereka dengan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, baik akidahnya atau ibadahnya, perangainya, akhlaknya, ya. Fa asbahu ghuraba baina qaumihim, dengan sebab itu mereka menjadi asing di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah kaum, karena ya cara ibadah mereka yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kaumnya mungkin banyak yang terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah mereka, dalam akhlak mereka, dan lain sebagainya. Ya, sehingga orang-orang yang menghidupkan sunnah ini terasing di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakatnya. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari. Kama akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, innal islama bada'a ghariban, sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan kelak Islam pun akan kembali dalam keadaan asing. Ya, jadi Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murni, yang tidak dicampuri ini itu, ya, nanti juga akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana permulaannya. Karena ya manusia ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal Alkitab, tidak mengenal ajaran-ajaran Nabi, ya, secara lengkap, ya, kecuali peninggalan-peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka merasa asing dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang yang tinggal di akhir zaman, di mana mereka sudah banyak jauh meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sunnah-sunnah beliau, ya, sehingga ketika ada manusia atau dai yang berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau, masyarakat merasa asing dengan apa yang dilakukan oleh orang atau dai tersebut. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntunganlah, ya, kebahagiaanlah bagi orang-orang yang terasing yang menjalankan Islam ini. Wa fi riwayah, dan disebutkan dalam riwayah,
Fatuba lil ghuraba. Ya, fatuba lil ghuraba. Keberuntungan bagi orang-orang yang asing. Siapa mereka? Alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Ya, kalimat an-nasnya terpotong di sini. Siapa al-ghuraba, orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang tetap konsisten di atas kebaikan, ya, di atas kebaikan, di atas ajaran Rasul, di atas Islam yang murni, apabila manusia telah rusak, apabila manusia telah jauh dari ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia telah jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang asing, orang yang tetap konsisten di atas kebaikan di tengah masyarakat yang rusak. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan pada orang-orang yang asing dalam menjalankan, yang asing karena menjalankan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hakadha ayuha at-tullab syarhuna li hadha ad-dars. لعل الله أن يفقهنا لدينه وأن يرضانا بما يحبه ويرضاه وأشكركم على حسن اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.